Halo teman-teman, kembali lagi ke Dapur Borneo. Yo, hari ini kita lagi mau makan kerapu ya, yaitu kerapu mangga. Ini dia teman-teman. Ini dia kerapu mangga ya, dipakain teri dan gula merah. Yang suka terasi pakai terasi, teri, garam dan micin, beri tumbuk kasih cabe ya. Ini saya pakai teri dan gula merah dan juga garam dan micin. Ini dia seperti ini makannya. Nah, ini kita lauk kampung ya, Rabu Kalimantan. Ini dia. Kita makan bersama nasi putih guys. Ini dia kita tuangkan ke situ. Ini. Ini nasinya. Namanya kerabu mangga guys. Ini saya sengaja potong bentuk seperti ini. Biasa potong tipis-tipis di seperti di parut tipis-tipis dipotong tipis-tipis. Ini saya sengaja potong agak tebal ya guys. Mari kita makan guys. Makan yang pakai tangan ya. Kalau pakai sendok itu kurang cocok, makannya harus pakai tangan. Makan cuy. Kerabu asam. Mantap banget teman-teman. Ini dari asam muda ya guys ya, bukan itu ya, masih asam muda banget. Jangan yang pakai yang tua, yang muda-muda ya guys ya. Mantap banget. Rasanya tuh asam-asam, asinnya ada, pedasnya lagi, mantap banget. Makan kerabu asam nih paling cocok dengan nasi yang hangat nih guys. Jangan nasi yang panas, tapi nasi hangat guys ya. Oke. Gurih banget. Terinya kecil-kecil, makan teri ini. Kalau makan dengan lauk kerabu ini tidak perlu pakai sayur lain lagi ya. Cukup satu macam nih guys, bagus, pas banget. Mantap, makan cuy. Ini asamnya saya pakai asam empalam, bisa juga pakai asam mangga. Asam empalam dengan asam mangga paling enak, paling cocok. Asamnya pas banget, nggak perlu asam. Kerabu ini pada umumnya biasanya buat nanti pakai teri, terasi yang udah dibakar dulu ya, atau dipanggang dulu terasinya, terus campur garam, micin,
ditumbuk. Jadi terinya ditumbuk bersama dengan terasi dan garam dan ajinya. Mulai tumbuk, nanti baru campur dengan kerabunya, simpan di dalam kulkas kira-kira dalam setengah jam, jadi makan baru enak banget. Paling mantap lauk satu ini. Bagi yang suka asam-asam boleh. Bagi musim hujan kayak gini ya, bukan gini, enak banget. Makan cuy. Nasinya udah habis. Ya. Udah kenyang juga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel Dapur Borneo ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu ya. Semangat terus teman-teman. Ya.